Baby, dua hari ini lelah banget aku. So many stuff the day. Hug me dong, mau dipeluk. Aduh, aku gak mau berangkat lagi besok. Aku mau gini aja, dipelukin sayangku terus. Day and night non-stop gitu. Gak mau lepasin peluknya. Nggak boleh ya. Sini baby, pengen ku cium deh. Di kok kok nggak mau dicium? Masa aku nggak boleh cium sayangku sendiri sih? Terus kenapa kalau misalnya kamu lagi pakai skincare kamu? Gimana masalahnya kalau kamu udah pakai skincare terus dicium? Kenapa? Ih, kamu lihat sendiri aku baru mandi kan? Tuh, aku udah bersih. Gak bakalan ruin your skincare kok. Janji aku, ya? Janji. Aku cuma mau cium pacarku sendiri loh. Bukan cium orang lain. Masa aku gak dibolehin sih cium pacarku sendiri? Kenapa gak mau? Aku kok habis bikin salah apa? Kamu marah sama aku gara-gara aku lembur. Baby, aku cuma lembur 3 jam. Aku juga tadi udah kasih tahu kamu kan? Biasanya juga gak apa-apa aku cium kamu, padahal kamu lagi pakai skincare. Kamu pakai makeup aja kamu biasanya bolehin. Terus kenapa hari ini tiba-tiba gak boleh? Sayang, udah berhenti dulu. Look at me, look at me. One kiss saja, habis itu aku langsung tidur ya. Satu aja itu. Habis itu aku gak minta lagi, satu aja. Aku cuma pengen satu kiss ya. Satu, satu aja. Aku janji cuma satu aja. Oke? Tuh kan kamu nolak lagi. Kesel deh aku lama-lama. Aku udah tungguin kamu selesai. Ini kok kamu masih. Apalagi sekarang mau sok-sok pura-pura sibuk lagi kah biar gak mau dicium atau gimana nih? Enggak om, susah sibuk. Ayo, just one kiss loh. Satu cium aja. Sayang, ayo. Jadi nih aku lama-lama kalau gini terus. Jadi. Nah kamu mah, aku masih mau cium kamu aja nggak dibolehin. Ya udah deh, aku tidur aja kok gini. Sedih aku, kamu nggak mau. Udah nggak usah. Nggak mau, nggak mau dipegang. Nggak usah pegang-pegang aku mau tidur aja. Sedih aku, masa nggak dikasih sih. Kesel sendiri kan aku. Sayang. Ya habisnya kenapa kamu gak kasih gitu aku buat cium kamu? Kamu kan pacar aku. Jadi aku belum cium cewek lain gitu. Kan kamu gak mau kan? Aku juga sedih nih. Enggak, aku gak mau pegang tangan kamu. Nggak usah pegang-pegang tangan aku juga, nggak usah pegang baju aku. Jangan pegang apapun dari aku. Kamu nggak boleh pegang-pegang aku hari ini. Ya kamu yang bikin aku marah. Udah bosan sama aku, tuh gimana ini? Udah capek. Males ya sekarang sama aku. Terus kamu sekarang maunya gimana?
kayak gitu ya udah. Mana aku mau cium? Mana aku mau cium kamu sini? Kalau aku pegang wajah kamu kayak gini, nolak apa enggak nih? Ya, kamu mainin aku atau gimana sih? Pusing aku. Kamu bilang kamu lagi gak mau marah sama aku. Kamu juga bilang kamu lagi gak males. Tapi kamu nolak terus kalau aku cium. Maksudnya apa sih? Pusing tau gak aku? Ya udah bilang ke aku kalau ada apa. Don't tell me kalau misalnya itu cuma skincare. Aku kesel banget denger itu, tau gak? Ya udah, liatin telapak tangan kamu ke aku sekarang kalau gitu. Tangan kananmu pegang tangan kirimu atau otherwise whatever. Kalau misalnya nyakupin you to the wall like this gimana? Kalau aku angkat tangan kamu ke atas kayak gini, sudutin kamu ke tembok kayak gini, gimana? Kamu bisa apa lagi buat nolak aku cium? Oh, you don't know ya? Really? Kamu gak tahu harus ngapain gitu buat lawan aku, buat nolak lagi? Kamu menyerah aja ya gitu, langsung submissive. Iya apa sih? Bicara yang jelas dong. Good girl. Jangan nolak lagi ya. I love you.